Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, Mamah Anas akan membahas tentang wanita yang pertama kali haid, namun ia mengalami haid yang terputus-putus sampai melebihi 15 hari. Jadi dia baru pertama kali haid, tapi langsung istihadhah, dan istihadahnya itu terputus-putus. Nah, berapa harikah haidnya dan berapa harikah istihadahnya? Nah, untuk wanita yang pertama kali haid dan dia memang tidak bisa membedakan warna darah, di sini masuknya kategori yang ghairu mumayyizah. Kalau yang mumayyizah jelas sudah dijelaskan pada video selanjutnya. Yang dihukumi haid adalah darah kuatnya, sedangkan darah lemahnya dihukumi sebagai istihadhah. Nah, mengenai hari bersih di sela darah kuat, kalau menurut kaul sahbi itu juga dihukumi sebagai haid, kalau menurut kaul lafi itu sebagai hari suci. Nah, lalu bagaimana? Karena wanita yang pertama kali haid ini tidak bisa membedakan warna darah, berapa harikah haidnya? Misalkan seorang wanita keluar darah, sehari keluar, sehari tidak, kemudian keluar lagi, kemudian tidak keluar, terus sampai dengan 29 hari, berapa hari haidnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, Mamah Anas sudah membuatkan tabel seperti di samping ini. Haidnya menurut kaul azhar adalah hanya 1 hari dan sisanya adalah istihadhah. Sangat mudah sekali. Jadi 1 hari darah yang pertama itu haidnya, sisanya adalah istihadhah atau masa sucinya. Jadi tetap wajib sholat dan juga ibadah yang lainnya. Namun ada juga mukobil kaul azhar yang mengatakan bahwa haidnya adalah mengikuti haid rata-rata wanita. Rata-rata wanita itu haidnya ada yang 6 hari suci 24 hari atau haid 7 hari suci 23 hari. Nah, kalau mengikuti haid di rata-rata wanita, maka nanti menghitungnya ini rumit, beda yang tadi. Kalau tadi kan yang ikut kaul azhar langsung saja 1 hari, sisanya istihadhah. Kalau yang ini lebih rumit karena harinya ada banyak, 6 hari misalkan. Kalau kita ambil contoh yang 6 hari, maka nanti yang 6 hari ini kita ambilnya hari yang mana? Maka di sini penjelasannya sama dengan penjelasan mu'atadah ghairu mumayyizah, yang mana nanti hukumnya itu dibagi dulu menjadi 2, ada menurut kaul sahbi dan juga menurut kaul lakti. Dan kaul lakti terbagi lagi menjadi 2, ada kaul lakti yang mengambil pada hari memungkinkan haid atau 15 hari, dan ada kaul lakti yang mengambil hanya pada masa adat haidnya saja. Nah, kalau berdasarkan kaul sahbi yang 6 harinya ini berarti hari keluar darah beserta hari bersih yang diapit oleh hari keluar darah, berarti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan juga tanggal 6. Nah, ini ada hari bersih, tanggal 2 bersih diapit oleh keluar darah, kemudian tanggal 4 juga bersih diapit oleh keluar darah. Nah, yang tanggal 6-nya ini kan bersih nih, harusnya kan 6 hari. Karena yang tanggal 6-nya ini tidak diapit oleh keluar darah, maka nanti yang tadinya 6 hari jadilah 5 hari. Karena menurut kaul sahbi, hari bersih bisa dianggap sebagai masa haid kalau diapit oleh hari keluar darah. Kemudian, kalau kita mengambil dari pendapat kaul lakti yang mengambil di hari memungkinkan haid atau 15 hari, maka berarti hari haidnya itu kita ambil sejumlah kebiasaan wanita 6 hari, namun 6 harinya itu mengambil di hari keluar darah di masa 15 hari, berarti tanggal 1, kemudian tanggal 3, kemudian tanggal 5, sudah 3 hari, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, kemudian tanggal 7, kemudian tanggal 9, kemudian tanggal 11. Nah, kemudian menurut kaul lakti yang mengambil di hari di masa haid, yang mengambil hari keluar darah di masa adat haidnya saja, berarti hanya mengambil 6 hari di awal. 6 hari awal itu kan berarti yang keluar darahnya hanya tanggal 1, kemudian tanggal 3, kemudian tanggal 5. Maka berarti menurut kaul lakti yang ini haidnya hanya 3 hari. Nah,
Memang untuk penjelasannya ini jauh lebih sulit. Untuk lebih mudahnya kita langsung ambil saja pendapat Qaul Adhar yang mengatakan bahwa haidnya satu hari, sisanya adalah istihadhah. Sekian penjelasannya untuk hari ini. Semoga mudah difahami dan juga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.